Selamat pagi buat teman-temanku semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Jadi kali ini saya akan memberitahukan beberapa cara untuk mendapatkan subscriber dengan mudah. Jadi buat kalian yang masih pemula, bingung ya, jadi gimana sih nambahin subscriber biar tambah banyak. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama caranya kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di YouTube. Jadi di sini kan ada fitur short juga ya. Jadi kita bikin video pendek. Karena kalau kita bikin video pendek itu kan jangkauannya lebih luas. Jadi kalau video short itu jangkauannya lebih luas, guys, seperti itu. Nah, siapa tahu dengan kalian membuat video short, video pendek itu ya, sekitar kurang dari 60 detik lah, seperti itu. Nah, kalian bisa memanfaatkan hal itu untuk menambah subscriber kalian. Nah, dengan semakin luas jangkauan video-video kalian itu ya, pasti akan mendapatkan subscriber juga. Jadi buat teman-teman, manfaatkan fitur YouTube yang ada. Dan cara yang kedua, guys, cara yang kedua ini pernah saya lakukan juga dan ternyata cukup lumayan juga, guys. Jadi kita tentukan dulu nih konten-konten di channel kita itu tentang apa. Misalkan seperti itu ya, misalkan tentang masak-masak, seperti itu ya. Misalkan tentang masak-masak, kita gabung ke grup-grup Facebook kuliner, masak-masak dan lain sebagainya. Terus kita share video-video kita ke sana, guys, seperti ke grup-grup itu ya. Siapa tahu banyak yang penasaran dan klik linknya dan bisa menonton video-video kita. Lalu mereka kalau seneng, yang jelas dia akan subscribe channelnya. Seperti itu caranya ya. Terus kalau sub-borsab gimana, bang? Kalau sub-borsab itu biasanya sangat, saya tidak menyarankan ya, karena itu sangat berisiko, seperti itu teman-temannya. Risikonya mulai dari diunsub sama teman kalian sendiri, terus ada lagi ya sampai di apa, dianggap spam oleh YouTube, akhirnya dibabat habis subscriber, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman itu jangan sampai melakukan hal tersebut ya, jangan sampai menyalahi aturan YouTube. Jadi kita ngikut aja, kalau kita ingin terjun ke dunia YouTube ya kita patuhi peraturan-peraturan yang ada, seperti itu ya, peraturan yang ada di YouTube. Terus buat teman-teman, aku menyarankan buat video short yang banyak. Dan video short ini pun juga bisa dapat bonus loh teman-temannya, walaupun kita belum monetisasi, seperti itu ya. Ya, jadi bonusnya itu dilihat dari performa short kita. Jadi performa video short kita ya, kalau performanya bagus ya akan dapat bonus mulai dari $100 sampai ya berapa gitu ya. Aku lupa, pokoknya mas banyak banget. Ya sampai pokoknya dari 1,4 juta sampai 140 juta. Seperti itu ya. Kalau dirupiahkan seperti itu, aku lupa ya. Agak lumayan lupa. Tapi yang jelas video short bisa menghasilkan uang juga. Nah, buat teman-teman yang ingin buat video short silakan ya. Karena buat video short kan gampang banget ya. Tinggal klik, tinggal upload video dari galeri juga bisa, langsung juga bisa, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terus kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Itu beberapa cara yang bisa menambah subscriber. Dan kita akan bagi-bagikan juga yang lain, tutorial yang lain buat teman-teman juga ya. Nanti kita akan bagikan di setelah video ini. Misalkan tambah subscriber dengan cepat, terus viewer dan lain sebagainya. Oke. Sekian dari saya. Saya akhiri, kita lanjut di video berikutnya.